Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Allah miwarang akan jeneng Nabi supaya manusia tegesna urang ngagunakeun kecerdasan kesempurnaan akal bifadlillah wa birahmatihi karunia Allah fadlna Allah wa birahmatihi jeung datangna utusan Allah. Apakah urang seorang mukmin anu bener? Apakah urang seorang muslim anu bener? Maka naon anu muncul dina jiwa urang terkait firman Allah anu qul bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu. Apakah Nabi urang ketika disebut kuleta, ketika urang mengenal anjeuna, jadi sebuah kebahagiaan dina hati atau hati? Bedakeun ku anjeun aranjeun manusia kuluna hiji karena memang Allah memberikan fadl karunia melalui jeung kudu anjeun boga utusan Allah. Eta ukuran dan salah satu ciri jalma anu Islam syarat muslim adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat anu kadua adalah terkait kerasulan. Nah, apakah ketika orang menyebut nama Muhammad ayat kabungan dina hati atau biasa-biasa wae? Ada kecintaan dina hati antara nanti biasa-biasa baik. Ini menjadi ukuran sejauh mana nilai keislaman kurang, sejauh mana nilai keimanan kurang. Karena Allah menyampaikan harus ada kebahagiaan, harus ada faro, kudu ayat kabungan, kudu ayat kerinduan, kudu ayat kebanggaan ketika disebut nami utusan Allah, ketika disebut nami urang sadaya. Ngalamu urang ke ayat gerakan kabungan, kerinduan, kebanggaan, oh berarti nilai iman urang, urang bisa kami dari sholat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didawuhkeun bahwa qad ja'akum rasulun min anfusikum adalah manusia biasa dari jajaran manusia, Muhammadun basharun tapi laisa kal basar, tidak seperti manusia biasa. Wakala sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqan.
lamun urang ningali kalimah fi ogena urang sedih, Rasul oge sedih. Urang aya kabungah di Rasul oge aya kabungah. Urang ngajadi Rasul oge ngadat. Tetapi rasa kalbasari beda pandangan Rasul jeung pandangan urang. Khalqan bentuk fisikna beda bentuk fisik Rasul jeung bentuk fisik manusia yang tidak urang. Fisik Rasul fleksibel. Selalu beradaptasi sarang sabar yang jarang anjir. Sajabi pamente warna kuning sarang sadeskan tenang. Justru fleksibel. Sarang-sarang anu penek. Tidak terlalu tinggi perbedaannya. Nggak ukur di parang. Sarang anu jatuh. Tidak terlalu beda. Rasul selalu paling tinggi paling lima. Sakapah lebih luhur. Sehingga performa Rasul basar mulai sakal basar fleksibel. Beda jenderal. Bersama siapapun pasti Rasul adalah bagian anu selalu nampak sejajar tapi bermartabat. Urang kadang suara urang ningali ningali urang penuh dengan keterbatasan. Kahalam bisdekat ningali ku jauh bisdekat ningali tepan dari Rasul walaupun ada penghalang tapi biasa ningali bahkan naon aya di belakangna anjeun oge ka ningali soca anjeun. Magdalena Rasul beda di murah, sami-sami ngadan, tapi beda dengan panggil. Kadang murah itu bisa nguping perkara sangat jauh, atau nabi memang tidak terungkap ke Rasul nguping apa yang tidak terungkapkan dengan kata. Lakon jatuh Rasul min afusiku. Azizun alaihi ma'anittu. Azizun as sangat mayahku kakadinan. Sesuatu anu jadi masalah aranju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menyelamatkan diri, bukan hanya menyelamatkan diri, naik ke gunung di berik-berik musuh, nyumput disebut guha, padahal bukan sebuah guha, hanya bentuk bukaan guha. Ketika musuh datang dilindungi, hujan pagi dilindungi, kulancar. Ketinggian aku sangat luar biasa. Suatu saat mungkin para hujaz, para mutamirin pernah dinali betapa tinggi gunung, betapa sulit untuk mendaki gunung eta, bahkan sangat berbahaya ketika rek lebet karena guha. Rasul melakukan seperti itu di tengah kegelapan malam dan di tengah matahari itu sangat panas. Bukan hanya menyelamatkan pribadi, tapi azizun alaihi ma'anittum, karena adalah cinta kasih perhatian
terhadap urat sebagai umat. Suatu saat Rasul mendapat tekanan, kemudian berharap ada suaka keamanan. Beda lomba dulu lomba baraya, lomba dua harapan lomba menjahat lomba menjadi. Di Taif Naum yang terjadi adalah hinaan, cercaan pada iduhan, pada memoran, bahkan sempat terluka kami Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang begitu pahit bukan menyelamatkan diri anjingnya, tetapi demi ukuran umat. Azizun alaikum alaikum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Mekah Madinah jarak ratusan kilo. Diurang di Indonesia tering panung poe masih ayat tanah tersakitu panas loba tatangkalan ayat tempat yang berteduh. Mekah Madinah itu ayat tatangkalan dan tidak ada tanah lumayan hamparan isi jembatu-batu barada kabayan tengah poin terang-terangan. Rasul itu pernah berhenti berangkat di Mekah ke Madinah memperjuangkan diri sahnya, tapi demi kepentingan lalu dipenting ekstrim tiris angka cidak terayang bisa menghalangi dinginnya marah besar. Tapi Rasul itu pernah menghentikan sebuah perjalanan terus hijrah di Mekah ke Madinah, berkorban siang, berkorban malam, kepanasan, kedinginan, namun diperjuangkan sanes reputasi diri, tapi memperjuangkan demi cinta kepada umat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan, perang melawan tentara multinasional, nyaris kelaparan. Ketika perang Uhud, sebagian tertipu nyaris kanjeng Nabi terbunuh, sampai mengikat waus kanjeng Nabi berdarah-darah. Sadayana adalah perjuangan nu dikorbankan ku Rasul, dilakukan ku Rasul semata demi cinta kepada sebagai umat. Sampai terakhir ketika Mi'raj, ketika malaikat para tos demam lagi nganter ke Rasul, pengawal terbiasa dugi karena nohonan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Rasul mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah, Rasul menyampaikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di saat joy berdua serta Allah, ternyata Rasul pun terhilang assalamu alayka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, salam oke di umat-umat kami. Ketika Allah berikan salam, Rasul terhilang menyampaikan salam tinggal sebagai umat. Umat adalah harita ayat umat yang belum ada, termasuk kurang sudah tersampaikan salam ke Allah di kami Nabi Muhammad sedaya.
ketiga tugas 50 rakaat diperintahkan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bermohon dan bermohon sampai pada akhirnya 10 kali kami Nabi bertemu Allah. Nabi Musa berusaha kali kepada Allah. Nabi Muhammad 10 kali kepada Allah dan berhasil tinggal 50 rakaat. Ngajadikeun 5 rakaat. Rasul adalah seorang yang diutus Allah, nuncen Allah manusia kudu bunga, kudu bangga, kudu rindu, kudu cinta harus. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Bahkan sangat hayang menang kanya anti kami jeung Allah. Maka kudu cinta anjeun kautusan Allah. Siapa yang mendapat cinta kasih sayang Allah, maka eksplorasi cinta kasih kurang karena keputusan Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lamun anjeun happy kajian Allah, fattabi'uni tuturkeun kami. Moal bisa dikacinta ku Allah tanpa urang perlu cinta karena urang sadaya. Allah anu kadarul tapi Allah juga menghargai. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Allah malaikat memberikan penghargaan tersendiri kepada nabi urang sadaya. Innallaha wa malaikatahu Allah malaikat padahal kami nabi diciptakan ku Allah tapi Allah sangat menghargai, menghormati, memuliakan. Bahkan sahal mengkilurakan sholawat, sahal sering bacakan sholawat ke kanjeng Nabi, mata sholawat ke kanjeng Nabi, mengikus di maksiat rahmat ke kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah tidak perlu lagi rahmat. Kanjeng Nabi tidak perlu dari doakan keselamatan kurang. Tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad lain dari Rasul, bukan untuk dirinya tetapi kebaikan kembali ke orang yang membaca. Sama gelar sholawat Rasul pasti akan hadir bersama orang yang mengucapkan sholawat. Saat membaca sholawat dengan tulus, dengan ikhlas, baca sholawat lillah, baca sholawat li rasulillah, karena kecintaan, karena kebanggaan, maka Rasul bakal menghadiri manusia anu bersholawat penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Maka di alam ba'ats ketika sadaya dan makhluk dihancurkan, begitu kami Nabi nu pertama kali ditanya bukan di mana istri sanes, di mana anak sanes, tapi anu dikaroskeun di mana umat kami, di mana umat kami. Aina bulan maulid, bulan saat-saat introspeksi bulan sewang-sewang, saat bulan-bulan penuh baca sholawat. Dengung kedai kada jeung urang tentang kehebatan junjungan urang.
baca diri tentang kasih sayang pimpinan ulang. Ulang lebih menjadi umat Nabi Nuh apatis. Jadi umat Nabi tidak bangga, terharus, terindu, terbangga, biasa-biasa saja. Sabto ukur iman kurang sejauh mana. Lalu kurang ada kerinduan ayat kagungan. Karena Nabi Muhammad SAW baru kita memiliki iman yang baik. Tetapi lalu kurang teayah perhatian, teayah kerinduan, teayah cinta ke Rasul. Itu dipertanyakan keimanan Nabi. Padahal Allah menghargai, malaikat menghormati, diciptakan luar biasa secara fisik. Yuk kurang isi bulan mulut, kurang selek. Lebih banyak kurang macakun sholawat, lebih banyak kurang introspeksi, sehingga muncul kebina jiwa kurang, muncul kebina hati kurang, cinta ke Rasul, muncul kebina hati kurang, rindu ke Rasul, gelorakan setiap saat di bulan ayina, mengucapkan sholawat ke kanjengnya, malah mandar urang memiliki keyakinan anu sabtu. Sekadar mengingatkan dan diri sorangan, oke mudah-mudahan manfaat dan sarean di bulan anu mulia ayina, urang sarean kembali mencintai Rasul, kembali sering nguping sejarah-sejarah Rasul, tentang fisik Rasul, tentang akhlak Rasul, tentang sifat-sifat Rasul. Lebih banyak urang menelaah cinta kasih sayang ka urang. Mudah-mudahan hati urang teteas, hati urang diberi hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Cekap